Sekarang kita masuk ke pembangkit uapnya ya. Pematik Kemarin kita sudah ke jenis-jenis tungku, bahan bakar ya. Sekarang masuk ke jenis-jenis turbinnya. Steam generator atau pembangkit uapnya ya. Berarti turbinnya nanti dia. Ah. pembangkit uapnya itu disebut dengan boiler ya tempat air yang berubah nanti menjadi uap dan mengubah menjadi tekanan uap yang tinggi ya di sinilah dibuat. Ini adalah untuk menghasilkan uap. Jadi energi panas yang dilepaskan oleh pembakaran dari bahan bakar tungku sehingga bahan bakar ditransfer ke air sehingga nanti dia mendidih kemudian menguap. Nah, uap tadi akan dikonversi pada suhu dan tekanan yang diinginkan untuk menghasilkan gerak nanti ya. Jadi dari uap yang dihasilkan tersebut tentu nanti dia setelah melewati proses pengeringan ya dan menambah panas lagi dengan menambah panas disebut super heater ya maka uap yang dihasilkan tadi akan digunakan untuk memproduksi kerja mekanik atau gerak ya memutar turbin. Kemudian, bisa juga nanti dari uap tersebut untuk biasanya ini di daerah, daerah subtropis, ya, space, atau di industri, adalah untuk memanaskan bangunan dan industri. Atau, industrinya seperti mie, ya, mie, seperti industri uh, gula, kimia, tekstil, ya, sama obat-obatan, gitu ya, untuk pengeringnya. Jadi, dia. Tidak gerak ya, di panasnya diambil seperti pemanasan bangunan dan industri itu, tidak geraknya yang diambil tapi panasnya. Kemudian untuk industri pabrik gula, kimia, tekstil, sama nanti oh, obat-obatan ya, farmasi, nah itu dia yang diambil panasnya juga. Nah hanya yang pertama ini, mekaniknya yang diambil. Nah ini yang kita bahas nanti untuk oh, pe -oh, hasil kerja daripada oh, tenaga uap. Jadi bukan panasnya yang diambil ya. Walaupun dia juga menghasilkan panas. Karena panas tersebut dia punya tekanan yang tinggi. <tuh> Jadi boiler itu sama seperti bejana tertutup ya. Jadi bejana tertutup kalau cara kita di rumah itu dipanasin dia akan mendidih kan. Mendidih kalau kita tutup terus dia akan tekanannya akan kuat gitu ya. Sehingga nanti akan ada aliran uap yang mempunyai nanti tekanan ya. Nah, tekanan itulah yang akan dipergunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, kalau turbin sudah bergerak ya udah kita sudah mudah mendapatkan listrik dengan mengkopel atau menghubungkan uh, antara turbin dengan generator. Atau alternator namanya generator. Sehingga dapatlah kita nanti listrik. Nah, kalau dari kemudian biasanya baru dari sisa uh, uap tadi yang biasanya disalurkan untuk pemanas lagi, gitu ya. Oh seperti pemanas ruangan, pemanas industri, gitu ya. Tetapi karena biasanya pembangkit itu dengan industri lainnya atau rumah itu berjarak, jadi ya nggak bisa dipakai ya. Karena dia kalau disalurkan lewat pipa, lama-lama dia akan dingin. Makanya dia disalurkan nanti listriknya disalurkan baru kita bisa menghasilkan panas lagi. Walaupun kita akan rugi dalam sisi efisiensi, ya. Nah, ini dia yang akan kita bahas yang nomor satu ini nanti ya untuk proses tenaga oh, listriknya nah kebanyakan dari boiler-boiler tersebut sampai sekarang ya bukan di Indonesia saja di dunia ini biasanya dibakar dengan bahan bakar biasanya itu batu bara tapi zaman sekarang sudah ada yang hibrid gitu ya jadi pada saat batu bara itu kurang udah kita bahas dulu ya karena batu bara itu biasanya kadang-kadang ditransfer -kadang dari melewati laut gitu ya Jadi seperti kita negara kepulauan ya Pulau laut pada saat gelombang-gelombang tinggi dia bisa oh, susah dan hmm. tidak bisa kita simpan untuk jumlah yang sangat banyak gitu ya nanti akan menurunkan kualitas sehingga dia hanya untuk satu bulan dua bulan kemudian untuk satu minggu dua minggu yang di dalam makanya dia ada cadangan bisa dengan minyak atau gas hibrid kalau awal-awal dulu emang batu bara Nah, cuman dengan batu bara itu biayanya jauh lebih murah daripada minyak atau gas. Nah, dan boleh tersebut perlu ada persyaratan khusus ya, terutama untuk keamanan. Karena tekanannya itu tinggi ya. Jadi kalau terjadi bocor atau terjadi ledakan itu bisa berbahaya. Sehingga keamanan itu penting sekali. Dia aman dalam kondisi pada saat dia beroperasi. Kemudian yang namanya peralatan, perlunya pemeliharaan. Makanya aksesibilitas jadi, mudah untuk diakses, gitu ya, untuk penyiaran atau perbaikan. Kemudian, ini kapasitas, nah, kapasitas itu tentu berapa eh, pasokan uap yang mau kita pasok ke turbin. Nah, tentu, pasokan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan turbin. Yang turbin juga akan sesuai dengan kebutuhan listrik yang mau kita hasilkan. Jadi, dia, patokan pertamanya adalah listrik ini, pembangkit listriknya mau berapa? Watt yang dihasilkan. Sehingga nanti untuk bersihkan watt, maka perlu generator sekian watt. Oh. Kemudian untuk generator menggerakkan generator sekian watt, diperlukan nanti turbin yang sekian dayanya. Untuk menghasilkan turbin yang dayanya tersebut, diperlukan berapa kapasitas uapnya. Untuk menghasilkan kapasitas uap yang kita inginkan tersebut, berapa ukuran daripada boiler, tungku, dan nanti jenis pembakarannya seperti apa. Karena nanti tungku yang sama, boleh yang sama, jenis pembakaran berbeda, bahan bakarnya, itu bisa menghasilkan panas yang berbeda, tentu nanti akan menghasilkan jenis uap yang berbeda. Nah, kita bahas kemarin ya, sel dan bahan bakarnya. Tadi dia biasanya menggunakan bahan bakar yang sudah jadi bubuk. Jadi bubuk tersebut maka nanti akan menghasilkan efisiensi energi yang paling tinggi. Tetapi dia untuk menjadikan bubuk juga diperlukan proses energi. Karena bahan bakar oh, padat ini seperti batu bara ini itu dia memang tidak ada tidak ada tidak ada proses seperti gas dan minyak ya yang perlu disuling dulu yang perlu di oh, kalau LPG dimampatkan dulu ini tidak pokoknya dari pak dari tambang bisa langsung dibawa sehingga nanti untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi supaya kita tidak rugi energi maka diperlunya pengeringan kemudian perlunya penghalusan pembubukan ya sehingga itu perlu energi lagi kemudian selain kapasitas ya, itu perlu ya itu utamanya itu kalau kapasitasnya nggak mencukupi tentu ya, nanti listrik yang diperkir yang yang mau kita pasok akan tidak tercapai sehingga nanti boros kita sudah beli besar besar turbin tetapi tenaga tenaganya nggak cukup tidak cukup berarti generator juga tidak menghasilkan listrik yang maksimal kemudian efisiensi ini sebenarnya hampir semua ya di sini. Untuk menghasilkan kerja yang efisien, boiler harus mampu menyerap jumlah maksimum panas yang dihasilkan oleh pembakaran di tungku. Jadi sebagian besar panas itu diharapkan masuk uh, dia akan memanaskan boiler. Walaupun tidak mungkin 100% karena ada nanti uh, energi yang hilang seperti keserap oleh dinding dari tungku kemudian uh, uh, ada halangan langsung ke boilernya penghambat, ya kan? nah, itu. Tetapi diharapkan oh, oh, energi tersebut, panas tersebut, sebagian besar masuk ke boiler sehingga nanti bahan bakar yang kita bakar tadi efisiensinya akan lebih tinggi. Kemudian konstruksinya jangan terlalu ribet, tapi tidak bisa juga sangat sederhana. Jika sangat sederhana, ya efisiensi yang tinggi tadi tidak akan kita dapatkan. Ada kapasitasnya tidak akan kita dapatkan. Keamanan juga mungkin. Cuman mungkin aksesibilitas ya ke untuk mudah dicapai itu aja ya. Jadi serana itu tidak boleh terlalu ribet gitu itu ya. Walaupun kenyataannya memang ribet nanti bisa kita lihat nanti ya. Kalau yang agak ribet itu nanti di turbinnya ya. Dan biaya diharapkan rendah tidak ada persambungan terkena api. Nah, ini maksudnya yang langsung terbakar oleh api boleh itu tidak boleh ada sambungan berbahaya. Kan? Ya? Walaupun tidak mungkin tidak ada sambungan kan? tapi yang langsung terkena api itu tidak boleh langsung dia yang ada persambungannya. Kemudian harus mampu start dan loading dengan cepat. Nah ini agak susah karena untuk boiler itu dia tidak mungkin secepat gas tidak mungkin secepat diesel atau secepat PLTA. Ya, dia perlu proses kan memanaskan airnya. Nuklir pun seperti itu. Nuklir itu mirip dengan PLTU ini ya. Dia karena air yang dingin dipanaskan perlu waktu gitu ya. Makanya dia tidak bisa dijadikan pembangkit standby. Dia adalah digunakan pembangkit beban dasar yang bekerja 24 jam. Tidak bisa kita mau Oh, jam pamannya sekarang jam 1 siang nanti jam 2 atau jam 3 nanti mau nyala nggak bisa perlu waktu yang lama jadi dia untuk startup cepat itu agak susah dan kedai dari oh, boleh itu dapat diukur dengan hal kapasitas tadi ya berapa dia menguapkan itulah kekuatan boiler sehingga ini didefinisikan jumlah air yang menguap atau uap yang dihasilkan per kilogram per jam. Berapa kilogram uap yang dihasilkan dalam satu jam. Itulah kinerja dari boiler. Itu tentu dengan pemanasan yang maksimal gitu ya. Walaupun boilernya bagus, itunya ya, tetapi pemanasan yang enggak bagus sama saja. itu selalu berhubungan. Oh, tungkunya bagus kalau bahan bakar bahan bakarnya tidak bagus juga akan menurunkan efisiensi. Jadi itu berhubungan satu sama lain. Mulai dari jenis bahan bakarnya, kemudian kualitas e, pembubukannya menjadi bubuk gitu ya. Kemudian kualitas keringnya kalau dari kualitas bahan itu emang udah dari sana ya. Itu yang sama maksudnya. Jadi maka dihasilkan uap yang akan maksimal. Hingga dapat dinyatakan kilogram per kilogram bahan bakar makanya untuk satu kilogram bahan bakar di sini batu bara emang banyak yang dibakar berapa kilogram per jam permukaan panas yang dipanaskan nah, itu kan itu tergantung dari jenis tungkunya ya Nah kalau dia kemudian juga berbeda dengan bentuk nanti nanti akan kita lihat bentuk-bentuk daripada oh, boiler nah sebagian besar itu dia nanti emang bukan permukaan seperti apa namanya oh, Oh, berjana tersebut ya. Jadi kalau sel -sel kecil bisa dia lebih 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 cenderung ke pipa-pipa yang ukuran lebih kecil nah, karena semakin kecil permukaan suatu benda itu akan lebih cepat panasnya. Semakin besar dia akan lama ya. Nah, ini jenis-jenis bola menurut aliran airnya ya dan gas panasnya ada tabung air dan tabung api. Nah, kalau tabung air itu ya itu seperti bejana tadi air di dalam, apinya di luar. Nah, tabung api kebalikannya. Yang di dalam tabung tersebut sama ya, tabungnya ada double tabungnya. Ada tabung-tabung kecil di dalam, kemudian ada tabung api yang besar. Sehingga dia akan lebih cepat. Nah, untuk skala besar ini biasanya digunakan yang tabung api, air. Tapi, keduanya ada. Nanti kita lihat jenis-jenisnya. Jadi, kalau tabung air tadi, air bersirkulasi melalui tabung yang diproduksi panas dari pembakaran yang melewati tabung tersebut. Nah, pada boleh tabung api, panas pembakaran melewati tabungnya yang dikelilingi oleh air. Jadi, ada tabung-tabung yang dilewati oleh api di dalam, jadi apinya di dalam tabung, sehingga tabungnya. Pipa ya, sebenarnya pipa ya Pipanya akan panas. Nah, pan pipa panas tadi itu bukan di dalam air. Nah, kalau tabung air ya, ya seperti oh, bejana tadi, cerek tadi ya, air tungku. Nah, kalau seperti tabung oh, api tadi, seperti mirip kita untuk pemanas air yang oh, apa ya, pakai listrik ya. Cuman kalau ini dia kan oh, itunya dia di bawah ya. Kalau ini di dalam airnya nanti. Kemudian untuk biaya nanti boiler tabung api memiliki biaya awal yang lebih rendah dan lebih sederhana ya Lebih sederhana tabung api. Cuman tabung api lebih mudah, lebih sederhana, tetapi dia untuk resiko terjadinya ledakan lebih besar. Nah, api atau gas yang panas tadi yang masuk ke dalam pipa-pipa ya tabung pipa. Dan pipa tersebut dimasukin ke dalam air sehingga air mendidih volume air yang besar ya, karena sirkulasi yang buruk tidak dapat memenuhi dengan cepat untuk perubahan permintaan buah. Jadi kalau terjadi penambahan daya gitu ya, kalau pengurangan mudah ya, penambahan daya ini akan lebih susah. Makanya biasa digunakan untuk ukuran kecil menengah ke bawah gitu ya. Nah, untuk otak sama dengan kulit luar atau sel dari boleh tabung api jauh lebih besar dari kulit luar daripada pada boiler air. Sementara ukurannya, ya, dengan daya yang sama, ya, Jadi untuk output yang sama, pasti uap yang sama dihasilkan nanti dengan uh, tabung api dibandingkan dengan tabung uh, air, ya, boleh tabung api jauh lebih besar dari keluar boleh tabung air. Nah, nanti dia di dalam tabung tersebut ada pipa-pipa yang masuk, ya yang di dalam pipa tersebut lah akan mengalir panasnya tersebut. Kemudian untuk Boleh tabung air memerlukan logam ya. Karena dia harus dari logam mau dibakar kan soalnya kan. Mungkin dia dari bahan-bahan plastik atau kayu atau oh, bahan yang mudah lumar gitu ya. Dia dari dari logam. Karena nanti dari logam tersebutlah konversi panas itu mudah mengalir. Kalau yang lain dia kayak redamannya dia. dia kayak penghalang. Jadi dia mudah menyalurkan panas, bahkan dari logam. Jadi dia tabung air itu menggunakan logam lebih sedikit untuk kontak lebih aman terhadap ledakan, karena dia oh, tungkunya di luar, apinya sendiri, sedangkan kalau tabung air, tuh amp, tungkunya tersebut di ujung-ujung memang, tapi apinya masuk ke dalam tabung-tabung tersebut. Jika terjadi nanti hambatan, umpamanya sudah kotor gitu ya, itu akan lebih mudah meledak dibandingkan dengan tabung air. Kalau tabung air paling nanti efisiensinya berkurang, tidak akan ada ledakan. Tapi untuk prosesnya akan lebih cepat dia tabung, tapi karena di dalamnya mengalir panas. Bentuk keamanan di tabung air. Sehingga dapat diakses dan dapat direspon cepat untuk mengubah permintaan uap. Jadi jika daya diperlukan daya tambahan, tetapi oh, pembangkitnya masih belum maksimal gitu ya, apa pembangkitnya satu mega lah gitu ya oh, kapasitas maksimal lalu dipakai 700 kilo umpamanya nah, itu baru bisa ditingkatkan tapi kalau tidak udah maksimal nggak bisa lagi jadi dia pada saat umpamanya beban dasar siang hari ya kalau di Indonesia itu siang hari beban dasar jam 7 malam ke atas itu namanya beban penuh sampai jam 10 malam ya sehingga pada saat dia, jam 7 mulai baru dia dimaksimalkan karena pada siang hari banyak tenaga listrik tidak dipergunakan. Kalau hari-hari dia lebih. Kenapa? Industri, masih banyak industri yang jalan. Kenapa? Karena, Karena di industri-industri skala besar, mesin-mesin mereka itu tidak bisa seperti kita mesin di rumah. Mau pakai langsung nyalakan, nggak bisa. Dia perlu waktu. Kurang mesin-mesin besar ya. Sehingga dia bekerjanya 24 jam. Sehingga diperlukan listrik dan mereka tidak akan mampu untuk menyediakan listrik sendiri untuk diesel ya karena akan sangat mahal. Kemudian tabung atau drum ya dari boiler tabung air lebih kecil dari boiler tabung api karena ukuran lebih kecil dari tekanan yang lebih tinggi dan dapat digunakan dengan mudah ini. Kemudian boiler tabung api menggunakan dua lantai yang lebih rendah. Ya, tabung air itu lebih efisien. Itu dari jenis tadinya ya. Kemudian boiler tabung air diklasifikasikan sebagai pertama boiler tabung lurus horizontal, berarti horizontal itu mendatar ya. Kayak drum itu drumnya tidur, gitu ya, bukan berdiri. Ini drum longitudinal atau cross drum. Kemudian boiler tabung band itu dua buah -ball drum atau tiga drum. Kemudian uh, drum dengan tiga head ya rendah atau dengan uh, empat drum. Kemudian boiler pembakar siklon nanti yang kita bahas satu-satu nanti ini. Ya horizontal dan ada yang vertikal. Keuntungan dari yang tampung air adalah tekanan tinggi pada 140 kg per cm3. cm bujur sangkar ya, dapat nih Karena ini untuk pembakaran ya. Pembukaan pemanasan besar, Bisa besar Kalau tampung api tidak mungkin dia dapat tabung pipa-pipa kecil ya. karena itu uap dapat dihasilkan dengan lebih mudah. Permukaan pemanasan besar, nah, kalau ya tabung, karena tungkunya di luar, ya jelas. Yang menggunakan sejumlah besar tabung, nah, karena gerakan ayam tinggi dalam tabung, lagi perpindahan panas menjadi lebih besar, sehingga akan didapatkan efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian, boiler tabung api dibagi menjadi pertama adalah tungku internal, ya, tungku di dalam. Pertama dia bentuk yang tungku internal tersebut, berarti tungku di dalam tabungnya sekalian ya, Bertabur, berbentuk tabung horizontal atau mendatar ya, berbentuk kotak, tapi pendek, kemudian yang lebih sederhana. Buat tungku eksternal, jadi tungku dengan uh, bolanya terpisah. Sama tadi berbentuk horizontal kebanyakan ya, kemudian tungku pendek, kemudian lokomotif. Ya. Walaupun sekarang lokomotif itu tidak digunakan untuk uh, uh, tenaga lagi ya. Karena membutuhkan uh, pertama kotor udaranya, kemudian memerlukan uh, tempat yang banyak untuk bahan bakarnya. Compact dan scope Kemudian tabung vertikal, jadi berdiri ya. Kulit vertikal lurus, atau tabung vertikal, kemudian tabung horizontal, kokran. Kulit vertikal, horizontal. Masing-masing nanti mempunyai kelebihan dan kurang masing-masing ya. Keuntungan dari tabung api, ia lebih rendah, fluktuasi permintaan uang dapat dipenuhi dengan mudah, kemudian ukurannya kompak atau lebih kecil. ya. Itu menurut oh, boilernya. Kemudian menurut pe, posisi tungku. Jadi ada dua kan? Posisi pembakaran tungku internal dan pembakaran eksternal. Dalam boiler untuk berbahan bakar internal, ruang perapian pembakaran tertutup di dalam sel, sedangkan dalam kasus pembakaran eksternal, Boiler dan tungku perapian yang dipisah dari kulit boiler. Dari satu dia di dalam, sekaligus ya. Biasanya yang di dalam itu tungku tempung api ya. Kemudian menurut posisi sumbunya, sumbu ya, ada vertikal, ada horizontal, ada miring. Nah, ini kok miring lah, miringnya nanti adalah posisi boilernya ya. Biasanya kalau yang miring itu dia dari pipa-pipa kan dari oh, apa namanya seperti oh, carik gitu ya Lebih pipa. Kemudian aplikasinya ada yang sesuai nah, ini yang kita bahas nanti tetap dia di tempat karena pemakai listrik ya. Kemudian ada yang mobile. Mobile itu adalah untuk oh, oh, kapal sama lokomotif. Lokomotif sekarang nggak ada ya. Hanya kecuali untuk untuk daerah wisata. Sekarang untuk kapal. Tapi dia bahan bakarnya bukan batu bara. Dia berupa gas ya. Kalau batu bara akan memerlukan tempat dan Oh, berat yang besar ya dan dengan panasnya yang jauh lebih rendah daripada gas atau minyak jadi seperti diesel juga akhirnya bahan bakarnya ya cuman dia menggunakan adalah nanti dia menggunakan tenaga gas biasanya nih untuk kapal-kapal besar karena untuk diesel itu ukuran terbatas ini kalau kapal-kapal ukuran besar itu dia kalau menggunakan oh, ininya pakai uap atau nanti oh, gas ya turbin uap atau turbin gas tidak diesel diesel itu adalah alat bantu tapi kalau kapal-kapal kecil menengah itu ada yang pakai diesel cukup biasanya mungkin misal kapalnya itu dieselnya dua atau tiga ya kalau kapal besar itu tidak cukup diesel jadi dia menggunakan oh, turbin uap atau turbin gas itu yang bergerak nah kita nanti yang kita bahas adalah yang stasioner diam ya stasioner untuk siklus airnya ada yang alami, ada yang siklus paksa. Nah yang alami ini biasanya yang miring seperti ini. Ketika dia dipanaskan di bawah, dia karena sifat oh, oh, zat itu ya, apakah dia air atau oh, udara, dia kalau panas dia akan ke atas, akan diisi oleh yang berat itu akan ke bawah. Nah nanti dia kalau dipanaskan, nanti airnya akan ke atas ini siklus alami ini tidak perlu pompa. Kemudian yang pakai pompa. Bisa ya, dipakai pompa, jadi dia dipaksa, Berarti pakai energi lagi, kan? Energi lagi. Kalau yang alami, kan tidak. Setelah bahan bakar, ya udah, dia akan mengalir ke atas, bersikulasi secara alami. Kemudian, menurut tekanan uapnya, nah, yang untuk pembangkit tadi, ini yang kedua atau yang ketiga nanti, ini. pertama tekanan rendah, nah, tekanan rendah itu biasanya diambil, bukan tekanannya. Panas yang diambil untuk tadi, pengering, ya, pemanas ruangan, untuk pengering bahan makanan, atau obat-obatan, atau tekstil itu yang tekanannya apa, apa rendah, cuma jika mendengar tinggi itu baru digunakan, terutama yang tinggi untuk pembangkit tenaga listrik. Karena yang diperlukan bukan panasnya, tekanannya. Nah itu yang kita bahas nanti ya khusus untuk pembangkit tenaga listrik. Yang lainnya kita bahas pintas saja. Nah, ini contoh pertama, jenis pertama dari oh, apa namanya pembang oh, boiler, boiler kokran nama pembuatnya nanti. Jadi dia terdiri dari Nanti kita lihatin bentuk kerjanya ya videonya ya. Dia terdiri dari kerangka silinder dengan mahkota yang berbentuk bulat. Nah, ini kayak kayak ceret persis kayak ceret ya. Nah, ceret. Tungkunya di bawah. Dia ya, mahkota bulat bentuk setengah bulat. Nah, perapian juga dapat ditempatkan bagi bawah tungku. dan lubang abu ditakkan di bawah perapian untuk pengambilan oh, sisa dari pembakaran. Jadi batu bara dimasukin ke perapian melalui pintu api. Dan abu yang berbentuk dikumpulkan dalam kubang abu yang tepat berada di bawah pemangga. dan dipindahkan secara manual pada saat nyala. Gitu kan? Nah, kemudian tuh, dia tunggu dari ruang pembakaran, terhubung melalui pipa. Nah, bagian belakang dari ruang pembakaran dipagari dengan batu bakar, kayak eh, batu bata tahan api ya, atau fire brick, sehingga oh, karena ingat tadi karena dia pertama harus mengeluarkan. Uh, abunya ya dari itu dalam kerangkanya harus aman terhadap operator yang bekerja. Kemudian gas panas dari dombakan mengalir melalui sarang tabung api horizontal yang datar ya, umumnya diameter eksternal 6,25 cm dengan jumlahnya yang banyak ya lebih dari 100 sampai 200 lebih dari 50 ya melalui tabung api yang memindahkan sebagian besar panas ke air oleh konveksi panas gas buangnya dikeluarkan dari tabung api, dibuang ke atmosfer melalui cerobong asap. Nah, ini bentuknya. Nanti kita lihatin cara kerjanya videonya nanti. Itu yang bagaimana? bawah. Ruang pembakaran. Inilah boilernya. Nah, tubuhnya, ya kan? Ini dia akan berubah dalam bahan apa metal tadi ya. Nah, kemudian ini tabung-tabung ini, inilah yang tabung api tadi. Pembakarannya akan masuk gas panas ke sini. Di bawah tentu panas juga ya, bagian bawah panas. Kemudian ini masuk ke dalam boilernya berupa tabung-tabung yang jumlahnya ini banyak. 100 lebih ya, 150 lebih. Ukurannya ya, diameternya ini 6,5 cm. Kecil-kecil kan? Jadi kalau tabung-tabung kecil 6 cm, diameternya jumlahnya banyak. Dibukan, sehingga masuk api, ke situ, kan? gas panas. Dimasukinlah ke dalam Boiler tadi, nah, terjadilah panas di sini. Kemudian hasil dari pembakaran tadi panasnya akan keluar melalui cerobong. Tentu nih ada uh, kotak asap dulu ya, bong. Ini bisa dibuka dalam keadaan darurat. dia tidak naik ke atas berarti pembakaran ada masalah. Dibuka ke sini. Ini air, nah, bagian atasnya nanti akan menjadi uap. Nah, Lian, gimana pun walaupun air ini adalah sudah di, sudah disaring ya sudah difilter, ya bisa saja kemungkinan terjadinya nanti endapan. Nah untuk endapan itu dibuka sini namanya love of cock, kayak apa namanya leher angsa ya kok. Oh. Jadi dia pada waktu-waktu tertentu dalam interval waktu tertentu ini akan dibuang. Dalam keadaan dia, panas ini kan berarti dia gembul, oh, mendidih gitu ya, sehingga dia apa oh, endapan tadi akan ikut sini. Makanya nanti perlu tambahan di sini dia water in. Katup water, tambahan air. Ini yang biasanya diambil dari hasil nanti dari kondensor ya, banget. Kecuali pertama masuk ya, Ini ada ukuran indikator. Berapa tinggi maksimal dan minimal diperbolehkan? Tidak boleh terlalu rendah dia, nanti akan terlalu panas. Tidak boleh terlalu tinggi airnya, uapnya akan sedikit. Dia ada ruang untuk uap karena yang energinya uap tadi ya bukan air dia ini yang ini seperti tabung api ini ya panas di sini yang masuk ke tabung-tabung itu adalah apinya di luar tabungnya adalah air gitu kan jadi tabungnya ada dua ini tabung gede kemudian ada tabung kecil kecil yang banyak yang tabung yang kecil yang masuk ke tabung api di luarnya tabung air ini yang tadi bakal tahan api tadi dia nanti ini oh, anti karat lah itu ya itu Kemudian di sini ada katup untuk memperbesar atau memperkecil saluran uap ke menuju boiler. Sebenarnya bukan langsung menuju boiler ya. Nanti hasil ini akan dipanaskan lagi oleh separator baru ke boiler. Nah, di sini ada untuk mengukur tekanannya. Berapa boleh tekanannya? Ini katup ini. Jika tekanannya sangat so tinggi padahal tungku energinya sama ya, berarti bahan bakarnya sama, ininya tinggi, maka ini akan dibuang walaupun kebutuhannya nanti apa namanya kebutuhannya tidak sudah memenuhi gitu ya, Masa dibuang sebagian untuk menjaga oh, tekanan di dalam ini masih dalam taraf aman. Nah Ini kita lihat dulu cara kerjanya sebelum kita lanjutkan cara kerja daripada oh, boiler kokon untuk oh, videonya ya. 啥呀？Sorry, huh? nah ini mirip yang tadi kan? Ini perkaran buang bakar tungku. Akan masuk ke pipa-pipa yang banyak tadi ya, di atas 150 biji ini. Yang disalurkan ke dalam boilernya Ini apinya tadi. Baru asapnya dibuang ke Panas lah dia ya kan? Panas, maka terjadi nanti uap di sininya ya. Nah, ini katup tadi. Ini tempat blow off cocknya apa uh, leher angsa tadi ya untuk membuang atau apa jika ada kotoran-kotoran ini. Karena ini bergejolak ya maka kotoran itu buang. Tentu dengan airnya juga ya. Dan ini pipa penyalur panasnya ke bagian pipa. Nah, ini kan ini disebut uh, apa namanya uh, pipa tungku api tadi ya apinya dalam kemungkinan api ya gas panas ya ini, batak bata tanpa panas supaya tidak pertama panasnya tidak mengganggu pekerja di luar kemudian juga dia akan meredam jangan sampai panas itu hilang ya itu apa tadi panas tadi ya kemudian ini uh, water nya atau pengukur ketinggian air. Jangan di bawah batas atau di atas batas. Kalau di bawah batas nanti ini boleh akan berbahaya jika tungkunya sama ya, pengapiannya. Akan terlalu panas, bisa meledak. Terlalu tinggi nanti dia gas kita atau uap kita akan berkurang. Ini sebab utama tadi ya. Ini besok ya, untuk mengukur berapa oh, apa namanya oh, tekanan. Kalau dia apa namanya Oh, terlalu tinggi ini akan dibuang safety file. walaupun sama juga kita membuat energi ya Jadi demi keamanan kan nggak mungkin kita mengurangi nah kenapa apa nggak tungkunya apinya dikurangi kalau ini dikurangi nanti akan untuk menaikkannya kalau susah karena perlu waktu lagi dia kan hanya dibuang lah apa dia dibuang ini baru untuk oh, katuk, stop tadi ya ini untuk pengaman ini untuk menyalurkannya ini yang cara garis besarnya dulu. Ini kotak api tadi, kotak uh, asap. Nah, kalau masih udara yang masih lancar, tentu di sini kampanye uh, ceritanya seperti kemarin ya, tidak boleh langsung ini. Jadi harus difilter. Oh, kemudian uh, suhu yang keluar itu harus suhu tertentu. Biasanya ada juga yang memanfaatkan panas ini dimanfaatkan lagi yang lain. Baru dia dikeluarkan. Tapi kalau asap kan nggak bisa. Jadi hmm. digunakan ke yang lain. Pintu yang bisa tutup buka. Nah, itulah cara kerja secara umum dari boiler kokron, ya. Ini, ya, pipa api tadi, ya, tapi pipa air dia di luar. Jadi, ini bentuknya vertikal, ya. Boilernya jadi air mengalir, oh, tetap ya, dalam tabung tidak ada yang bersirkulasi, yang bersirkulasi hanya panas. Kita tutup ya. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah sama dengan tadi nih. Tadi kita bahas ya puncaknya belum seperti bola, gitu ya. nih, kata pengaman tadi. Jika tekanan ini sudah disalurkan gitu ya, sudah disalurkan sesuai dengan kebutuhan untuk uh, apa namanya turbin, tapi tekanan masih lebih tinggi ya di sini, sehingga tekanan yang naik terus, makanya ini dibuang. ya, pengaman. Walaupun kita sama dengan membuang energi. Ini tidak bisa kita kurangi bahan bakarnya atau tungkunya. Drastis turunnya nanti. Tinggal uap tadi, ya akan turun, teman. Setelah dia turun pas, nanti akan berkurang. Hanya panasnya tetap, energinya lebih luas. Setelah stabil lagi, baru tutup lagi. Ini udah kita bahas tadi. Tapi semuanya udah tadi ya. faktor asap. Nah, dicerobong nanti. Ini perlu peredam dijelaskan tampilkan di sini ya kenapa tidak boleh asap yang sangat panas tersebut atau dengan jumlah asap yang sangat banyak itu dibuang keluar jadi di pertama dia sudah di, kita bahas sebelumnya ya di filter sehingga nanti ada sisa sisanya saja yang keluar sehingga dia kalau di filter nanti dia akan berubah dari asap tadi menjadi debu nanti debunya bisa menjadi abu kan ya jadi yang benar-benar yang yang sangat halus lah yang menjadi kemudian Kenapa ini dibuat tinggi cerobong ini supaya nanti semakin ke atas dia akan semakin dingin sehingga yang masuk ke atmosfer bumi itu dia tidak buat panas seperti ini. Ah begitu juga mobil atau motor kan lihat pasti kan knalpotnya jauh ke belakang kan? Kenapa? Coba kamu ukur knalpotnya baru, baru keluar dari mesin itu sangat panas tapi dia akan dibuang jauh ke belakang supaya akan mendinginkan. Ini juga sama. Tapi di sini ada filter-filter lagi ya, karena ini adalah asapnya itu bercampur dengan debu. Sehingga dia perlu filter lagi. Sehingga yang keluar ini pertama sudah lebih dingin, sehingga tidak merusak lingkungan. Walaupun tidak 100% ya, pasti ada pengaruh lingkungan, tapi itu masih dalam taraf oh, standar amdal lah ya, hmm. analisa dampak lingkungan. Jadi tidak bisa langsung kita buang. Makanya di sini perlunya di Tampilkan perdamnya ya. Sekalian itu tadi ya perdamnya dan untuk menyaring masih jika masih ada bahan-bahan yang bersifat metal sehingga tidak masuk lingkungan dia akan masuk ke dalam oh, abu kabungnya nanti. Kemudian juga cerobong dapat juga diberikan dengan nozzle uap. Tujuannya apa? Supaya yang asap tadi yang masih berubah debu dia akan jatuh. Ya dia akan turun ya asap akan lebih berkurang. Kemudian fiturnya lebih sederhana bentuknya kan tidak terlalu susah. Ya. Walaupun tidak sesederhana kalau di uh, itu tadi ya videonya lebih sederhana. Sehingga kemudian bahan bakar yang dipergunakan bisa jenisnya macam-macam. Tentu dengan kualitasnya nanti ya berbeda. Bahan bakar tentu kualitas panasnya akan berbeda juga, sehingga akan mengakibatkan jumlah atau pasokan uap juga akan menyesuaikan. Nah, kalau sekarang pembangkit tenaga uap itu sudah seperti itu, tidak satu jenis bahan bakar. ya lebih hibrid ya, beberapa jenis. Jika bahan bakar ini enggak ada, masih enggak mati deh ya, tidak mati tetapi dia diganti dengan turbin yang sama. Nah, kalau uap itu kan bisa dia sebagai pembangkit tenaga uap dan pembangkit tenaga gas ya. Nah kalau pembangkit tenaga gas bahan bakar tersebut langsung menggerakkan turbin Pemanasnya langsung ya. Tapi kalau uap dia memanaskan boiler dulu, baru hasil pemanasan menggerakkan turbin. Walaupun bakarnya sama, makanya ditetap PLTU dan PLTG berbeda. Nah, PLTG langsung dia karena mirip dia seperti diesel ya. Cuman diesel kan pembakaran dalam sehingga dia menggerakkan piston. Kalau ini kan tidak menggerakkan turbin. Yang dihubungkan ke generator. Ini dia cocoknya untuk skala kapasitas kecil. Menengah kecil lah ya. Efisiensi termalnya sekitar 70%. Dari bahan bakar katakan kita bahan 100% tam tungku itu dihasilkan panas, 70% yang menjadi bakar. batu bara ya. Dan 75% untuk minyak. Untuk kota ya. Gas akan lebih tinggi lagi biasanya. Biasanya yang banyak itu adalah gas dan batu bara ya gas lebih murah daripada minyak. Kemudian resu di arah pemanggangan, tungku tadi ya, dengan luas permukaan pemanasan bervariasi 10 banding 1 atau 25 banding 1. Namanya 10 meter persegi, itu ya, oh, boilernya 1 meter persegi tungkunya. Tungku ya, permukaan yang bisa dipanaskan oleh boiler, eh, oleh tungku gitu ya. Nah, nanti kita lanjutkan, kita sholat dulu, sholat maghrib. Arti setelah maghrib kita lanjutkan lagi. Saya istirahat dulu ya. Sekarang kita lanjutkan lagi materi kita. Nah. Ini sudah kita bahas tadi ya masing-masing fungsinya pressure gauge ataupun kotak tekanan itu dia akan menunjukkan tekanan uap di dalam boiler. untuk menjaga jangan sampai melewati batas akan merusak. <tuh> Kemudian jika tekanannya masih rendah, dia akan ditutup dulu supaya tekanan tinggi. Indikator air atau water level indikator untuk menunjukkan batas-batas maksimal dan minimal air di dalam boiler supaya jika terlalu rendah akan berbahaya bagi boiler akan terjadi over atau Panas yang berlebih, jika terlalu tinggi akan mengakibatkan ruang uh, untuk untuk apanya pertama ruang uapnya akan berkurang, sehingga jumlah, jumlah uap berkurang ya dan pemanasan akan memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian katup pengaman atau pengaman safety valve itu dia berguna untuk mengamankan untuk jika terjadinya peningkatan tekanan uap di order di atas tekanan yang diinginkan. Nah jika meningkat maka katup akan dibuka di otomatis tuh ya tekan tertentu ya supaya nanti tidak merusak boiler dengan output yang keluar ke uh, turbin tetap sama gitu ya jadi output ke turbin sudah sama tetapi dia masih juga di atas gitu ya nah dan yang ketiga possible plug gitu ya jika tingkat air dalam boiler turun tingkat yang lebih ditentukan kulit boiler akan terlalu panas ya sehingga jika dilanjutkan ketika terbakar atau nanti akan merusak gitu ya. <tuh> Sehingga nanti bisa kita hentikan pembakarannya ya. Kemudian blow well off cock tadi adalah air yang dipasok ke boiler selalu mengandung kotoran walaupun sudah disaring gitu ya, masih ada unsur-unsur lain karena itu banyak ya ukuran banyak ya, garam. Nah, karena pemanasan kotoran tersebut disimpan pada dia bagian bawah boiler. Nah, jika tidak dipindahkan, dia akan menjadi penghalang ya. Mengurangi kapasitas nanti boiler, Penghalang panas. Walaupun tungkunya tak panas, tapi airnya terhalang panasnya oleh endapan tadi. Dan juga nanti akan merusak jika kandungan garam meningkat ya. Karena kalau garam kan kalau air menguap garam tetap tinggal ya. Dan seperti air laut kalau menguap ya kan garamnya nggak ikut. Sehingga air hujannya tidak ter tidak ada asinnya kan itu dia. Nah endapan garam tadi dipindahkan dengan bantuan coke atau apa namanya kayak semacam leher angsa ya yang tetap pada bagian boiler ya dan dia bekerja pada saat boiler beroperasi atau sedang jalan panas itu ya sehingga nanti cairan yang endapan tadi akan keluar atau itu nanti gunanya tidak ini indikator level air kurang ditambah lagi dengan air dari kondensor ya bukan air dingin kalau dingin dia akan menurunkan panas jadi dibuka selama boiler berjalan itu akan rutin ya rutin dioperasikan sudah lima atau 6 jam dalam sehari. 6 jam di beberapa menit, tidak boleh terlalu lama ya, akan terlalu kurang air nanti. Nanti lima jam, 6 jam lagi detail lagi. Sehingga nanti cairan oh, kotoran kotoran yang ada itu oh, sebagian ya sebagian besar akan keluar. Tidak bisa semua, makanya perlu nanti maintenance. Steam stop valve ini kartu penyetop uap ya. Ini kartu ini akan mengatur aliran pasokan uap keluar. Nah uap dari boiler dimasukkan ke dalam pipa Anti priming ya, yang sebenarnya itu semacam anti uh, karat, ya. Misalnya, seperti ke air dengan katup dibuang. Fit check katup pengontrol umpan di check up ya. Itu adalah untuk uh, umpan tekanan tinggi yang dipasok ke bawah melalui katup ini. Nah, katup buka ke boler, dan air umpan ke bolarnya Ini air ya, air panas ya. Jika tekan air umpan kurang dari tekan uap bola, maka katup akan tetap tertutup untuk mencegah aliran uap kembali melalui tadi. <tuh> Kemudian yang tadi boiler kokan ini sekarang boiler lancesair ya. Itu nama dari kokan juga ya. Dia boiler ini adalah tabung api tetap hampir tetap nah, pembakaran secara internal kalau tadi eksternal di luar ya tumpunya di luar kalau kokran tadi kokran sedangkan kalau boiler lancaster itu dia di Cuman dia ukurannya biasa lebih kecil dia secara horizontal kalau tadi kan vertikal ya ke atas bawah dan sirkulasi alami tidak pakai pompa seperti tadi juga sirkulasi kalau tadi kan nggak ada sirkulasi air ya karena dia oh, itu di bawah ya air akan uap akan bagian atas bagian bawahnya cair bagian atasnya uap makanya tadi ada indikator ketinggian air. Ini sama juga, cuman di tabung api. Jadi ada, mirip. tadi juga tabung api, cuman ukurannya kecil ya. Nah, kita lihat lagi yang tadi sebentar. Ya, bedanya apa ya? Nah, ini kan? kan, tabung api juga yang ini, yang di dalam. Api yang masuk. Cuman di sininya bagian bawahnya dia ini seperti tabung air. Air di, air di luar tabungnya di sini. Kalau ini kan di dalam, ini gabungan nih. Nah, kalau bercesar nanti dia oh, bolehnya itu dia benar-benar monitor bung api besar ya pipa dalam tabung apinya besar tadi kan kecil-kecil dia memiliki cangkang ya, silinder berdiameter 2 meter dengan panjangnya sekitar 8 variasi 8 sampai 10 meter jadi 2 meter besar kan nah boleh ini memiliki tabung internal ya yang besarnya diameternya antara 80 sampai 100 cm di dalamnya ada, di luarnya ada, ini 2 meter, di dalamnya 80 sampai 1, 1 meter ya, jadi ada. Kalau 2 meter, dia bisa dua nanti ya, dua isinya. Nah, boleh lihat tuh dalam batu bara berbentuk cerobong, eksternal ya, bagian jadi ininya sama dengan tadi, eksternal juga, cuman dia langsung ke dalam tabung apinya. Tidak ada yang air seperti yang tadi, nah, saya kembali sedikit. Kalau yang dari bawah tungku yang di bawah ini, ya ini tabung, tabung air nih, artinya di atas. Cuman kalau bagian dari atas itu tabung api. Api yang masuk sini. Nah ini dia. Nanti saya seperti ini bentuknya nanti. Nah ini kan. Ini nanti kita lihat uh, videonya juga. Ini dia secara dan samping ya. Ini dari depan. Ini dari atas. Ini ada dua, dua tabung apinya di dalamnya. Di dalam tabung yang besar. Nah yang, yang besar yang 2 meter tadi. Ini yang sekitar 80 cm tadi ya. Wah, ini air. Di dalam ini api uap tadi ya, uap panas. Ujungnya, sini ujungnya ya, ujung. Ini. Inilah ruang bakarnya di sini. Fire Ini sama dengan tadi, belum okok ya, untuk membuang kotoran-kotoran daripada air. Ini lihat dari sisi atas, ini aliran panas tadi ya, panasnya masuk ke dalam tabung. Sehingga tabungnya ini panas, ya, otomatis air akan mendidih, menguap. Ini adalah air ya, ini tadi, ini air, air, air. Ini adalah steam atau uap yang berlumpur, berlumpur uap. Ini uap. Bagian atasnya. Ini yang lainnya sama. kartu pengaman, aliran, manhole, level air, eh, apa tadi eh, tekanan gas sama dengan tadi. Kemudian blow off coke-nya tempat pembuangan kotoran air yang kotor. Tungkunya, jadi tungkun giling nanti. Yang kita lihat ininya nanti ya simulasinya apa simulasi kita lihat oh, ininya videonya lebih 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 ini ya ini yang lens saya nah ini kan samping ini di batu tanah api ya ini ini tabungan yang isi airnya di dalamnya nanti ada tabung apinya di ujungnya ini adalah ruang bakar makanya ini dibuat untuk lihat nih uh, stasioner ya dia horizontal untuk tekanan lebih rendah pembakaran internal tabung api dan uh, sirkulasi natural apa sirkulasi alami tekanan sampai 16 Jadi bisa menghasilkan rata-rata 9000 kg ya uap uapnya ya efisiensinya lebih rendah daripada yang tadi. Tadi kan sampai uh, 75. Kalau uh, ini 70 sampai 75. Ya. Ini 50 sampai 70. Kemudian boilernya, spesifikasi boiler, diameternya adalah 2 sampai 3 meter. Ini. Yang panjangnya 7 sampai 9. Yang boilernya di dalamnya, tabung apinya yang tadi 80 sampai uh, 1 meter diameter tabung apinya. Ini kan dari samping konstruksinya ya nah, ini oh komponen-komponennya tabung pengaman katup oh stop oh, uap kemudian um ini ini eh, tungku ya oh cerobong tungku ini dasarnya ya bagian luarnya main hall, tempat uap katup cek uh, umpan air umpan bertinggi apa belum uh, tekanan uh, apa peng, uh, indikator tekanan pressure gate Kemudian level airnya. Kemudian ini pintu tungku ya. Sama ini. terbok Ini abu. Pembuang abu nanti. Blow of valve. Katup untuk membuang air kotor. Ini Sama komponen-komponen ini yang tadi ya. Cuman cara pembakannya saja yang berbeda. Dia mendatar ya. Horizontal. Nah, ini kelihatan dari pas ya ini. Ini yang tabung apinya tadi yang hitam. Ini tabung ini yang 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 silinder tadi yang berisi air. Nah, bagian atasnya nanti baru lihat dari atas ya. Lihat. Ya. Sampai dengan tadi? atau apa pengaman bata tahan api ya aliran gasnya tuh yang merah ya aliran panas karena sini dia kan dibakar gitu kan panas ini ke cerobong ini masukan bahan bakar jadi bahan bakarnya bukan berupa bubuk dia ya, bisa berupa karena dia berupa yang butiran atau bongkahan kecil untuk memasok bahan bakar. Jadi dia tidak terlalu memilih. Nah, dia lihat dari dari depan. tadi nah, samping kiri kanan ya ini dari depan. Nah, ini dia Ditungku sini, dipakar tentu dia akan masuk ke sana karena bagi sini ini tutup kan. Akan masuk ju cerobong. Karena dia panas kan, nah, buah panasnya akan mengetibakan nanti ini. Jadi airnya kira-kira lebih dari setengah ya. Ini pembakaran batu bara, amu dan gasnya gitu ya. Ya dari atas tadi sama ya. Aliran. Nah, seperti itulah kerjanya. Ini yang bagian atas tuh ini ini uap ya bagian atas. Ini sejajar ya dua. Atas uap ini yang di uap. Jadi ya, ulang lagi bagian depan ya, sistem kerjanya ya. Ini masalah cerobong asap, Cinae ini mengatur uap. Nah, ini pasokan air. Nah, kemana-mana. Kan uapnya diambil ya, karena uap air dipasok lagi. Yang biasanya dari uh, kondensor ya, air dingin. Dari pompa itu dia. Nah, sirkulasi ininya yang uh, uh, apa? Natural atau alami? Sedangkan eh, air umpan tetap pakai pompa, jadi eh, saring kan, supaya yang besar-besar tidak keluar. Ini eh, ruang utama, nah, ruang yang terus airnya akan turun, kan? Hanya aksukan air, air umpan ditambah lagi. Ini keuntungan dan kerugiannya. Ini ya. lebih sederhana, mudah dioperasikan, dapat digunakan, uh, uh, atau apa? Maintenance lebih mudah, penempatan lebih mudah, uh, efektif, masalah irit masalah biayanya. Kemudian ke kekurangannya, ya. Permintaan uh, untuk areanya lebih banyak karena dia tidur ya mendatar. Oh, tadi kan berdiri oh, vertikal, ini horizontal ya. Ini biasa digunakan untuk uh, small steam production, kecepatan produksi uapnya uh, kecil ya. Kemudian mass of available panas yang diizinkan lebih banyak hilang ya karena dia memanjang melalui chimney atau oh, apa namanya karena hanya satu tadi ya. Kalau tadi kan ada yang langsung seperti ini tadi. Kemudian ada yang masuk ke dalam air seperti ini, cuman tabungnya banyak tadi kan, kemudian lebih rendah dibandingkan dengan kokran tadi ya. Ini dia, nah, kita lanjutkan ininya, Itu cara kerjanya ya, secara. Kemudian juga bahan bakarnya tadi kelihatan tidak terlalu milih ya, tidak perlu jadi bubuk ya, sehingga makanya resesinya lebih rendah. Sama, udah kita lihat tadi nih di simulasi ya, di videonya ya, sama terus sama, tadi, sama keuntungan dan kerugiannya. Sama, nah ini yang disebut pemanas economizer adalah pemanas awal gitu ya. Jadi sebelum masuk dia ke air tadi, ke dalam apa namanya uap tadi, ataupun air tadi ke dalam boiler itu dia dipanaskan dulu pra pemanas istilahnya ya baru dari tungku walaupun dia ini sumbernya dari tungku juga ya ini baru yang keluarnya baru disebut nanti dipanaskan lagi dengan super heater namanya ya nah, ini yang terakhir boiler uh, lokomotif ya walaupun ini sekarang sudah jarang digunakan untuk yang bergerak ya biasanya uh, kalau untuk apa namanya uh, kapal dia menggunakan buah tidak lokomotif seperti ini hanya skala kecil dia sekarang dipergunakan bentuknya mirip dengan tabung api tadi cuman ininya banyak tabungnya kecilnya banyak ya ini tungku di sini kemudian ini yang oh, besar ya di dalamnya masuk tabung oh, api yang banyak ukurannya kecil nanti kita lihat itunya ya uh, simulasinya. Uh, jadi ada beberapa tabung di dalamnya 24 meter senti ya. Ini tabung yang tadi kan yang uh, kokrannya kokran ya. Atasnya yang ini hampir 160 kalau tadi sampai sama ya, 50 sampai 170. Diameternya sampai sama tadi cuma 6. Nih. kecil ya geserannya. Mirip dengan uh, kokrannya kokran tadi tapi 100% dia tidak ada yang di uh, tabung airnya, tabung api semua. Kalau kokran kan ada bagawanya tabung air, di dalam bolanya tabung api. Sedangkan kalau oleh 100% tabung api. ini juga 100% tabung api, cuman kalau oleh uh, cuma cuman besar tadi kan, ukurannya 80 sampai 1 meter. Uh, tabung apinya kalau ini, tabung api banyak. Kecil, mirip dengan kokran. Uh, cuman dia sama-sama horizontal. Nah, kita lihat aja ininya. Uh, apa namanya simulasinya ya ah. videonya sebentar saya ambil dulu kita share nya, ini ya saya sepotong di sini ini bentuk ukurannya nanti cara kerjanya nah. mirip dengan tadi ya oh, pembakarannya cuman ini untuk mobile bergerak ya oh, tadi oh, lancer adalah sama kokron dia stasioner ya diam dia yang bergerak makanya dia vertikal tidak mungkin dia uh, horizontal tidak mungkin vertikal kalau vertikal tinggi akan susah jalannya kan mau panjang Cuman tabungnya itu kalau lecet saya tadi besar ya dalam tabung besar ada tabung kecil dalam dua atau tiga. Ya. Kalau ini banyak lebih lebih seratus ya sepuluh lebih. Cuman diameternya kecil. Kita lihat mana airnya. Kalau yang tadi dia akan menggerakkan turbin, kalau ini dia akan menggerakkan semacam piston. Semirip dia pembakaran ter pembakaran dalam ya, internal combustion. Tapi ini dia pembakaran luar kan. Jadi piston akan menggerakkan roda. Hanya lokomotif ya. Nah, ini cara. Jadilah uap. Ya eh, kan? Ini uap yang ini ya. Uap. Akan menggerakkan uh, piston. Mendorong piston. Nah, ini dia. Ada piston uap tadi karena dari panas tadi ya. Jadi dia akan menggerakkan piston, piston dihubungkan ke roda. Nah, roda akan menggerakkan. Nah, piston. tadi kan dia, nah ini dah, kalau ada piston ini dia mirip dia pembakaran dalam atau internal combustion diesel atau bensin. Cuman ini pembakaran luar ya. Nah, lewat uap tadi dia. Panasin, akan masuklah, uh, uapnya akan menjadi panas. Ini uh, tabung api sehingga dia akan menggerakkan gerakan itu akan menggerakkan roda bukan menggerakkan turbin ya walaupun untuk di kapal nanti oh, Tidak juga ada uap sampai sekarang masih ada cuman dia bahan bakarnya bukan dari batu bara seperti ini nah, saya tutup dulu ini ya terlanjut lagi ininya materi. Jadi ini dia mirip ya dengan uh, kalau dari jumlah pipanya ya pipanya nih dan ukuran pipanya mirip dengan kokran, tetapi proses tabung apinya dia mirip dengan uh, apa namanya kincir uh, air ya, cuma jumlahnya banyak. Tidak ada dia uh, tabung airnya dan dia seperti tabung api seperti lancet tapi jumlahnya seperti tabung api di dalam kokran kalau kokran dua ya, cuman bentuknya horizontal seperti tabung uh, apa boleh Kemudian hasil dari uh, uap itu menggerakkan piston langsung ke roda. Kalau kokran dengan oleh uh, air tadi ya ke menggerakkan turbin ya, ke enam ya, yang menggerakkan roda, menggerakkan turbin, menggerakkan piston. Ya, ada sama dengan tadi. Itu ya. <tuh> uap yang ke piston tadi lewat super hitam dulu ya. Ini semuanya kalau untuk memakai semua, kecuali yang sebagai pemanas ya, tidak perlu super heater. Dan, uap yang sudah dipanaskan ini ya masuk ke kartu penyetop dan sebagai regulator ya untuk uap yang disediakan dari kubah uap silinder yang ditunjukkan pada gambar tadi ya kemudian masuk ke poros atau untuk depan bola masuk udara perapian nah, udah Lalu, liat, seperti kembali lagi dia seperti piston ya Cuma piston pembakaran alam dia pembakaran uap tidak ya, sama tadi ya. sama ini sama semua karena segi uap masih ada belokoknya ya. Karena gimana pun air itu sudah disaring, sudah masih akan ada kotorannya. Ini kecepatan untuk pembangkit uapnya besar karena dia tabungnya kecil-kecil ya. Makin kecil tabung semakin cepat. Cuman ukurannya tidak bisa terlalu besar, ya. bebas dari ya. nggak? Mungkin dia pakai batakan yang bergerak ya. Walaupun sekarang ini lebih jarang digunakan. Ukurannya lebih kompak, lebih kecil maksudnya ya. Karena terbatas, 20 bar, karena untuk kecepatan terbatas ya. Ini contoh jenis tipe TVVG ini nggak dipakai lagi sekarang untuk komersil ya, terlalu boros energinya dan mengotori lingkungan. Karena sekarang, oh, kereta itu cuma dua diesel dan listrik. Biasanya kalau listrik itu untuk di dalam kota atau kota yang berdekatan ya. Jadi kita komuter lain. Kalau antar kota biasanya diesel. <tuh> tapi bisa juga yang listrik ya tergantung dari pasokan. Nah, itu nanti kita masuk ke uh, jenis-jenis boiler yang lain. Walaupun tidak semua boiler tersebut dipergunakan untuk pembangkit tenaga listrik, tapi kita mengetahui di mana jenis-jenis boiler yang bergerak sama yang diam. Nah, kita yang diam dan ukurannya menengah ke atas, Karena untuk pembangkit listrik, ukurannya tekanannya yang diperlukan, ya kanannya bukan panasnya saja. Nah, kalau hanya panas, itu biasanya digunakan untuk pemanas, seperti pemanas ruangan, pemanas oh, apa namanya, untuk pengering obat, tekstil, ya, atau gula gitu ya, itu baru diperlukan. Nah, ini bagian pertama dari dua bagian untuk masalah. Pembangkit uapnya ya, berarti boilernya. Nah, sampai di sini, pertemuan kita minggu ini. Nah, oh, sekarang sebentar, saya ini dulu ya. Ini tugasnya saya kasih jajau hari gitu ya, supaya nanti waktunya lama. Jadi, masing-masing karena hanya empat orang ininya ya, jadi tinggal kontak kontakan aja ya. Jadi, buat lama kalah ya, tentang salah satu jenis pembangkit tenaga listrik ini yang real ya pembangkit listrik tenaga uap di Cilegon, umpamanya itu Jadi ini yang real cari masing-masing boleh satu, tapi apa koordinasi masing-masing ya. Ada PLTU, ada PLTUG, ada PLTG, ada PLTD, ada PLTN atau PLTA. PLTA maksudnya skala besar ya, bukan mikrohidro atau mikrohidro ya, skala besar. Ini yang real ya, yang real. dari pembangkit yang ada di Indonesia atau di luar Indonesia, boleh. Katanya makanya bisa dicari. Jadi isinya apa? Nah ini isinya ya. Kemudian pertama jenis pembangkitnya apa dulu. Kemudian cara kerjanya pembangkit apa? Pembang, PTU cara kerjanya apa? Kapasitas bahan bakarnya berapa? Pokoknya dia batubara sekian kilogram per menit atau sekian ton per harian. Silakan. Kemudian listrik yang dihasilkan berapa? Satu katakan dalam satu komplek pembangkit itu ada beberapa. Ambil satu aja, Mbak. Pembang. Satu pembangkit saja. Nah, satu kompleks biasanya kan tidak satu kalau PLTU ya. Nah, dia harus punya cadangan. PLTA juga seperti itu, PLTG sama. Semuanya tidak ada yang satu pembangkit dalam satu kompleks. Jadi, ada beberapa. Sehingga pada saat yang lain maintenance, yang lain tetap jalan. Ya, itu ya. Berapa listrik yang dihasilkan? Ya, berapa yang disalurkan? Karena tidak semua yang dihasilkan bisa disalurkan. Seperti tadi PLTU. Dia perlu juga energi-energi lain gitu kan. Untuk pompa segala macam. Setelah dikerja, pasti dia dipakai untuk diri sini dulu, baru yang lain atau PLTD. Kecuali PLTA atau PLTA saja masih ada. Karena perlu nanti pendingin sama untuk oh, penerangan kan minimal. Walaupun dia paling kecil dipergunakan. PLTN apalagi pendingin. Kalau pompa mirip dengan PLTU itu ya. pendingin. Jadi berapa yang dihasilkan berapa. Ini sama umpamanya dalam KWH boleh. Dalam kilowatt kapasitas saja boleh. Kapasitas sekian yang dihasilkan. Sekian kilowatt, megawatt gitu ya. jadi kesimpulannya pustakanya apa. Nah ini presentasi nggak usah. Jadi dibuat makalah saja. Karena mungkin waktunya nggak cukup di presentasi ya. Dibuat makalahnya. yang eh, jelas ya. Jadi jenisnya apa. Di mana ya. Jenis pembangkit. Tempatnya di mana. Kapasitasnya apa. Ini real ya. Cari di internet. Kamu olah. Sesuai kebutuhan ini. Tidak bisa copy paste saja ya. Pasti harus diolah sesuai. Tesbahan bakarnya berapa. Listri indasikan berapa. Jangan-jangan copy paste ketahuan tidak sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Dan tidak semua yang perlu Dicantumkan kemudian, mungkin kalau ada yang kurang, cari masih bisa. Nanti diasumsikan, umpamanya kan, umpamanya ke membakar tidak. Oh, ini kapasitas ini sekian, berarti membakar kira-kira sekian. Bisa ya dihitung, tidak semua ada. Mungkin ya harus nah, hanya kita asumsikan nanti. Tapi yang pasti, listriknya yang dihasilkan pasti ketemu nah, semua. Ada itu apa kapasitasnya? Berapa yang dihasilkan kemudian dalam satu kompleks pembangkit itu, ada beberapa, ambil salah satu saja. Kalau datanya adalah data keluaran semua, nggak masalah. Di sini, di, di, di pembangkit ini, contohnya pembangkit ada empat pembangkit yang aktif berbarengan. Totalnya sekian, nggak apa-apa. Jadi masing-masing, satu pembangkitnya tinggal dibagi, kan? Jadi sekian kapasitasnya. Nah, yang bahan bakar ini, kecuali PLTA. PLTA tidak ada kapasitas bahan bakar, ya? Itu, uh, di air. Jadi dia hanya, berapa Dayanya saja yang dihasilkan, kemudian disalurkan berapa? Kalau PLTG hampir semua disalurkan ya, karena kebutuhan dia hanya untuk penerangan palingnya punya kebutuhan kantor dan kalau ada pendingin ya, karena dia uh, untuk uh, apa namanya ruang daya yang bawah tanah itu perlu aliran uh, udara segar. Walaupun di, di permukaan tanah juga perlu ya, tapi tidak sebanyak seperti PLTG atau PLTU ya, PLTUG itu dia memerlukan banyak listrik. Energi yang dipakai sisanya baru disalurkan ke jaringan. Nah, itu ya. Nanti saya kirimkan oh, ininya lihat di Google Classroom. Tapi sini sudah ada ya. Ini kan di dan dikirim juga ke Google Classroom ya. Google Classroom. Saya lihat dulu di Google Classroom kalian sebentar. Linknya saya tutup dulu ininya ya.